Guru Dasar BK Nasimamora. Halo, perkenalkan nama saya Feli Parera. Oke, perkenalkan nama saya Dedi Setiawan. Namaku Rimbo. Saya Bintang Arsia Nurzunatala. Saya Ota Orsya. Aku Stefani Betis. Namaku Syarifa Farida Alidrus. Terus sekarang ini lagi casting. Kalau saya yang kedua. Casting kesekian. Untuk saya sendiri sih nih, hari ini adalah casting yang ke-8 kalau nggak salah. Iya. Yeah. Casting yang ke berapa? Nggak ingat, empat kayaknya. Nggak kehitung. Kesekian, tapi yang keterimanya mungkin kesekian juga. Aku berapa ya? Ya udah sering deh kalau kesini. Nggak pernah ngitung, tapi kalau 5-7 ya ada. Okay. Ya lupa sih, dari tahun berapa kalau Feby sendiri mulai pertama kali ikut casting itu kalau nggak salah tahun 2017. Kalau Sharon dari 2013. Sebelum datang ke tempat casting sih kayak sebenarnya kayak yaudahlah cobanya dulu gitu. Ya cuman mentalnya aja doang gitu, dikuatin sama. Karena yang pertama ikut casting tuh tujuannya tuh buat nambah relasi sebenarnya. Kayak karena percaya sih banyak teman, banyak rezeki juga. Persiapannya pertama pasti penampilan ya, penampilan sesuai dengan kriteria karakter yang dicari dari casting itu sendiri. Dan ya itu aja sih kalau aku, kamu apa? Ya sama sih. Rata-rata kan pasti kita pengen berpenampilan sesuai karakter yang dicari di casting itu sendiri. Iya. Kalau aku ya mental ya sih, kadang di jalan tuh yang kayak udah bayangin, wah pasti nanti video profile nih, paling enggak ya udahlah kenalkan nama saya Rimbo. Gitu-gitu di jalan. Jadi kadang soalnya kalau misalnya di sini terus sekali gagal tuh pasti bakalan grogi enggak sih ujung-ujungnya. Yeah. Makanya ya kalau pertama itu mending langsung jadi gitu. Yang kedua rambut sisiran cuma itu sih. Ada nggak ada sih mas, kata ya santuy aja mas. Kalau itu awalnya memang pasti takut ya mas. Untuk saya pribadi sih kalau dibilang takut ya lumayan sih, tapi untuk keinginan untuk improvement diri itu kayak lebih tinggi daripada rasa takut gitu. Jadi ya udahlah coba dulu aja. Cuman gimana kita menjaga diri juga, jadi kayak pulang langsung mandi, langsung cuci tangan gitu-gitu. Awalnya memang takut, cuman kita lihat juga harus jaga jarak nih sebenarnya. Cuman karena udah aman aja, nanti pulang ganti baju, langsung minum vitamin itu segala macam. Itu sih mas. Ya tetap jalanin protokol kesehatan aja sih mas. Jadi kayak kemana-mana kalau misalkan ada hand sanitizer dibawa sama masker, jangan lupa untuk selalu pakai. Tapi tinggal gimana caranya kita menjaga kebersihan kayak yang udah dijelaskan sebelumnya ya. Sebelumnya sama siapa? Jadi kan kalau misalnya kita mau kemana-mana itu kan ada protokol kesehatan. Harus diterapkan. Iya. Yeah. Dan kitanya juga tetap jaga jarak sih. Yang penting tuh kita jaga jarak, kita tahu kebersihan kita sendiri, terus kesehatan kita. Kalau kita tahu kalau kita lagi sedang tidak enak badan, kitanya menjauh dari orang-orang biar nggak kena virusnya kita juga. Gitu aja sih. Kalau takut kena corona sih mas, jadi kayak masih agak jaga jarak gitu, nggak dekat-dekat dan nggak berkerumun kayak dulu, kayak casting sebelum-sebelumnya tanpa rame-rame gitu. Kalau aku sih sebenarnya nggak terlalu takut ya, karena ya di samping mungkin umurku masih muda, aku yakin sama daya tahan tubuhku, ditambah olahraga dengan protokol kesehatan kayak ya udah pakai hand sanitizer terus pakai masker, kayaknya cukup aman deh. Sama ya pengen juga sih, pengen punya pengalaman lebih. Ya buat yang di rumah dan pengen mengerti tentang dunia casting, apalagi perfilman, jangan lupa buat subscribe channel ini, yaitu Johan Ekspresi,
jangan lupa buat share, comment, and like. Iya, apalagi di masa pandemi kamu tidak punya kegiatan apa-apa, nah, nonton video, yang penting punya kuota. Oke. Jangan lupa tonton channelnya Mas Johan. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Buat teman-teman semua, jangan lupa buat subscribe YouTube channel, comment YouTube channel Johan Ekspresi, dan jangan lupa buat di like dan di share. Jangan lupa untuk subscribe, cek. Jangan lupa subscribe dan like, komen YouTube channel YouTube-nya Johan Ekspresi, dan nantikan video-video lainnya, dan jangan lupa cek, klik tombol loncengnya biar ada notifikasi masuk ketika Mas Jo atau Johan Ekspresi lagi upload video. Bye bye.